Saudara, diduga pelaku pencurian di sebuah rumah kosong, seorang pria diamuk warga di wilayah Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat seorang pria yang dikeroyok oleh sejumlah warga di wilayah Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah merasa puas, warga kemudian membawa pria ini ke pos polisi terdekat dalam kondisi babak belur. Menurut keterangan warga, diduga pria tersebut merupakan pelaku pencurian sebuah rumah kosong di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal ini. Atas, cuman mereka ketangkep, dibawa ke bawah, diseret sama anak dipukulin, cuman dibawa ke sini, diajarin diam sini terus sampai sana. Ada berapa yang dibawa, Pak? Satu orang, Pak. Laki-laki. Oh iya. Kalau dari yang Bapak dengar, dia tuh habis ngapain? Ada yang bilang jamret, ada yang bilang begal, saya nggak tahu. Ada yang bilang nyukri di rumah kosong. Ah, mungkin orang-orang sini aja, Bang, yang mungkin dia lari ke sini, teriakin dari sana, mungkin langsung dipegang, dibukin.